gak nyalain pengantinnya? Nanti saja. Ayo, Henny antar. Enggak usah deh, kamu aja deh. Pengantin udah mau pulang tuh. Resepsi udah mau selesai berarti. Iya. Dah. Hati-hati ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Iya, sampai ketemu lagi ya. Dah. 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 Benar, rambut ini rambut kalian. Benar, Nyai. Apa kalian masih ingat waktu kepala kalian digunduli? Masih, Nyai. Seperti yang sudah-sudah, sesuai dengan adat Trah Banyu Kusuman, kita akan melaksanakan penggundulan kepala janda yang suaminya sudah meninggal. Baik, Nyai. Ubo rampenya sudah siap? Sudah, Nyai. Bagus. Saya nggak mau digunduli. Saya nggak mau digunduli, Nyi. Gundul karena menjadi janda itu sudah menjadi tradisi turun-temurun Trah Banyu Kusuman, Ayu. Kamu tidak bisa menolaknya. Tapi saya janda bukan kemauan saya. Ini karena kecelakaan. Apapun alasannya, rambut kamu harus tetap digunduli. Saya masih muda, Nyi. Hei, Bayu Panggi. Zaman sudah berubah. Sekarang jawab pertanyaan saya. Gunung apa yang akan meletus kalau Ayu tidak digunduli? Sindu Kusumo, ketika Ibu Sindu Kusumo digunduli rambutnya, kenapa Sindu tidak menolaknya? Kenapa?
Dengar Panggi, kalau itu sih masalah lain. Ketika itu ibu sudah berusia lanjut, saya kira sudah saatnya tradisi itu dihilangkan. Cukup. Tradisi tetap tradisi. Adat istiadat juga tetap adat istiadat. Jadi jangan pernah coba melanggar adat istiadat atau tradisi yang sudah menjadi turun-temurun di keluarga kita. Ayu, kemari atau Eyang yang seret. Gak mau. Non, sudah non. Ayo ikutin kata Eyang. Gak ya. Mau. Non. Ayu. Eyang, sudah, Ayu gak mau digandung. Sudahlah, Nak. Ayu gak mau. Panggi, laksanakan tugasmu. Ayo semuanya. Ayu gak mau. Ayu gak mau. Ayu gak mau digandung. Cepat. Seperti. Keterlaluan. Nah. Tradisi apa yang mereka anut itu? Mana ada tradisi seperti Ayo. Itu? Ayo. Sudah. Rambut dari istri yang suaminya meninggal karena kecelakaan akan menjadi malapetaka buat orang di dekatmu. Maaf. Bagaimanapun juga, Ayu adalah istri Bram, adik saya. Berarti dia adalah menantu dari keluarga kami. Saya sebagai kakaknya berhak mengajak dia tinggal di rumah saya. Ayo, Ayu, kita tinggalkan tempat ini. Permisi. Sudah, Ma. Biar. Ayu, jangan pergi. Rumahmu di sini, Ayu. Ayu. Hei, beraninya kamu. Beraninya kamu menentang adat. Jangan salahkan kalau sampai malapetaka terjadi di keluargamu. Sekarang kita udah sampai. Ayo kita turun. Silakan. Mbak. Ini rumah Mbak ya? Iya, ayo masuk. Sampai hati engkau beri
Ayu. Iya, Mbak. Ayo makan dulu. Atau Bi Sofi yang bawa ke sini. Tunggu sebentar ya. Mbak. Nggak usah, ya udah. Ayu makan di bawah aja. Jadikanlah bunga ini sebagai tanda untuk pembatas, supaya kamu tahu sampai halaman mana yang sudah kamu baca. Pembatas? Iya, pembatas. Jadi kamu sisipin aja ya. Tapi kalau bunga ini mengering, bagaimana? Meskipun bunga itu kering, tapi tetap aja. Namanya tetap kantil. Kantil? Iya. Kantil, ya kantil. Kantil itu artinya nyantol. Aku kecantol sama kamu. Aku mencintai kamu, Ayu. Apa? Aku mencintaimu selama-lamanya. Ternyata aku tidak bisa melupakanmu, Ayu. Tapi aku juga sadar siapa diriku. Aku cuma anak pegawai eyangmu. Kalau pada akhirnya eyangmu Bapak Sindu Kusumo menjodohkanmu dengan Bramono, aku bisa mengerti. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, dengan disaksikan oleh para sepuh dan semua yang hadir di sini, aku nyatakan Ayu dan Bramono dinyatakan sebagai calon suami istri. Ayo, tepuk tangan untuk keduanya. Selamat ya. Aku tidak memiliki hak apa-apa atas dirimu, Ayu. Aku tidak berdaya, walaupun aku sangat mencintaimu. Ya, inilah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan. Memandang harta.
karena cinta. Biarlah merana asal kau bahagia. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk sebelah tangan. Aku bagai pungguk sedang kau rembulan, terbang ku di dahan, kau tinggi di awan. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Nangkep Dimas? Iya. Ya kan? Dimas. Nak, ah? Mbak manggil Ayu? Iya. Ayu, Mbak harus pergi ke resepsi pernikahan teman Mbak. Ya udah Mbak pergi aja. Biar nanti Dimas Ayu yang jagain. Bener nih, nggak apa-apa. Iya, Mbak. Dimas, jangan nakal ya. Iya. Mbak berangkat dulu ya. Iya. Ayu. Iya. Jangan bilang sama Mas Bambang kalau aku pergi dulu, karena aku nggak mungkin nunggu dia. Oh, ya udah, ntar Ayu bilangnya. Ya udah, kamu hati-hati di rumah ya. Dimas, kok belum tidur? Lagi mainan apa? Mobil-mobilan. Sayang. Mama. Mama. Maaf, maaf. Saya kira kamu Dewi. Tadi Mbak Dewi pergi ke pesta pernikahan temannya, Mas. Katanya dia nggak bisa nunggu Mas Bambang. Iya, iya. Saya lupa. Saya permisi, Mas. Iya, iya. Silakan. Thank you.
Mas Bambang, ada apa? Mau makan ya? Biar saya hangati dulu makanannya. Hangatnya makanan tidak menarik untukku, Ayu. Tapi hangatnya tubuhmu, itu yang aku mau. Maksud Mas Bambang? Kamu sangat cantik, Ayu. Rambutmu indah sekali. Ya? Dimas! Dimas! Tante? Dimas! Tante? Jangan, Mas! Dimas, Mama, Dimas, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis saya? Kemana Tante Ayu? Nggak tahu. Papa, Papa nggak sudah pulang. Nggak tahu. Papa kemana? Nggak tahu. Sayang, sekarang kamu tidur lagi ya. Mama mau cari Tante Ayu dulu. Iya. Melindungimu. Pergilah. Pulanglah ke rumah orang tuamu, Ayu. Ayo pulang, Mbak. Maafkan aku, Ayu. Maafkan aku. Mau kemana dia?
Jika si anak tidak mau. Serang dia.
Ayo ikut. Jangan takut. Saya tidak seperti mereka. Ayo turun, kita sudah sampai. Terkilir, Mbah. Wah, ini ada urat yang kejepit. Harus segera dibetulkan. Tahan dulu ya. Aduh, sakit. Gak apa-apa. Tahan ya. Mbah. Mbah, gimana? Sudah baik kan? Iya, udah baik kan kok, Mbah. Saya mau pulang. Mau pulang? Kendar, Kendar. Ada apa, Mbah? Antar dia pulang. Oh, ayo Nan, ayo. Iya. Mbah. Makasih ya, Mbah. Cepat pulang sana, cepat. Cepat pulang sana. Hati-hati di jalan ya. Iya. Cepat pulang sana. Makasih, Mbah. Iya, iya, iya. Ayo. Halo, selamat pagi. Pagi, Tante. Ah, Dewi. Tumben pagi-pagi sudah telepon. Ayunya sudah bangun. Bangun? Bukannya Ayu ada di sana, Dewi? Tapi Ayu sudah tidak di sini lagi, Tante. Tidak di sana lagi gimana, Dewi? Semalam Ayu pulang. Semalam Ayu pulang? Tidak, Dewi. Ayu tidak ada di sini. Ada apa, Ma? Ayu pulang? Iya, Mas. Katanya Ayu pulang. Halo, Dewi? Tidak ada. Ayu tidak di sini. Tidak, Dewi. Ayu tidak pulang, nak. Ayu pamit baik-baik untuk pulang, Tante. Jadi... Kak.
kalau sampai pagi ini Ayu belum pulang, saya juga tidak tahu, Tante. Sini. Halo, Tante Santi. Bambang? Ya. Mohon dicatat, kami bermaksud baik. Kami ingin melindungi Ayu. Tapi kalau kenyataannya Ayu pergi... Jadi, mohon maaf. Jangan salahkan kami. Mas, halo. Halo, Dewi. Kenapa, Dewi? Ma? Kenapa? Mas, kenapa Mas tutup teleponnya? Saya masih mau bicara. Sudah cukup. Jangan dipermasalahkan lagi. Sekarang, siapkan sarapanku. Tuh. Man? Ya, Ndoro. Gimana keadaannya? Anakmu harus dibuka matanya. Ia harus sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Menentang adat itu salah. Apalagi main ikut dengan kakak iparnya Dewi, itu juga salah. Yang! Sayang! Iya, Ndoro. Ambilkan 3 setel pakaian putih momonganmu dan bawa dia ke pavilion. Bu. Iya, Ndoro. Pavilion, Bu? Iya. Berarti dia akan diasingkan. Tidak ada salahnya mengasingkan penentang adat seperti dia. Ya? Ayo cepat kerjakan perintahku. Iya, Doro. Iya. Kamu juga sana. Ayo. Kita masuk. Bu, semalam Mas Mbak Dewi gak ada. Mas Bambang, Bu. Sudah, Ayu, cukup. Ibu sudah tahu. Sudah, Nak, sudah. Siapa? Sayem, Bu. Ada apa, Yem? Nya Non Ayu dibawa ke pavilion, Bu. Ayu. Gak apa-apa, Nak. Jalani saja. Ayu, sayang. Kasihan sekali kamu, cucuku. Sampai kapan bisa aku hentikan? Ayo, Nak. Kesana, Nak. Mari. Bibi pamit dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil saja Bibi. Iya, Bi. Iya. Ayo, Man. Iya, mari, Non. Iya. Kejam dunia.
macam dunia bagi diriku. Beberapa hari ini perasaanku ini mengenai Ayu. Gak salah alamat kan kalau aku nanya ke kamu? Gak salah, Mas. Tapi kesalahan Mas Herman, kenapa baru sekarang datang? Dan kenapa setelah resepsi perkawinan itu, Mas langsung pergi? Tidak ada kontak sama sekali dengan Henny. Bagaimana Ayu dengan Bramononya? Mereka bahagia kan? Jadi Mas Herman benar-benar belum tahu apa yang terjadi dengan Mbak Ayu. Ayu kenapa, Hen? Bahagia kan dia bersama Bramono? Musibah menimpa suaminya, Mas. Kecelakaan. Maksudmu Bramono meninggal? Iya. Iya, Mas. Jadi, setelah hari resepsi perkawinan, kasihan Mbak Ayu, Mas. Lalu, di mana Ayu sekarang? Di pavilion, Mas. Kata bisa ayam dikucilkan. Dikucilkan? Dikucilkan bagaimana sih? Keluarga Sindukusumo kan penganut tradisi aneh. Karena tradisi aneh itulah Mbak Ayu dikucilkan. Pavilion. Ya, pavilion. Aku tahu di mana pavilion itu berada. Aku harus segera menemui Ayu. Permisi, Hen. Mas! Thank you.
Ayu, sudahlah. Jangan menangis. Herman, kamu lihat sendiri kan semuanya telah dirampas dariku. Sudah. Jangan bicara seperti itu, ya. Semuanya pasti akan kembali baik. Percayalah. Baiklah. Bagaimana kuliahmu? Kamu tidak belajar setengah hati. Iya, aku mencoba untuk konsentrasi. Tapi, ya. Kita ke pavilion saja, lebih enak bicara di sana. Ayo. Ayo. Herman? Siapa, Pak? Itu Bu, Herman. Herman anak Mandor Ketut itu? Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Pak, tolong mintakan teh manis dan seporsi makan iya, untuk Mas Herman ya. Baik, Nan. Ayo. Apa dia tidak tahu kalau pavilion itu tempat pemunculannya Ayu? Iya, tentu saja tahu lah, Bu. Apa tidak boleh kalau teman lama berkunjung kepada teman baiknya? Aku harus bicara pada mereka. Ibu. Iya. Man? Iya. Untuk siapa? Ini, Bu, untuk ke pavilion. Pavilion? Bu, ada tamu non Ayu, Mas Herman. Oh, biar saya yang bawa. Iya. Selamat sore, Herman. Ibu. Ayo duduk dulu, ayo. Jadi, seperti ini yang kau makan setiap hari, Ayu? Iya. Ayu, kamu bisa lemah dan kurang gairah kalau makan makanan seperti ini terus. Ayu mau bubur kacang hijau dengan susu? Enggak, Bu. Enggak. Hei! Aku ingatkan pada kalian semua. Tujuan pemunculan itu baik. Baik untuk Ayu, juga baik untuk semuanya. Tapi, Ibu Sepuh, bubur ini... Iya. Bubur itu bubur ketenangan. Tradisi Banyukusuman mengajarkan para janda untuk memakan bubur ketenangan itu. Supaya jiwanya tenang, tidak ngerangsang, dan tidak punya pikiran kemana-mana. Iya, saya tahu Ibu Sepuh. Bubur ini bergizi dan juga bervitamin. Tapi sebenarnya... Cukup! Hentikan bicaramu! Kamu itu siapa? Kamu itu cuma anak mandor kebun yang hidupnya dari keluarga besarku. Kamu itu cuma teman baik Ayu. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah ikut campur urusan keluargaku. Apalagi memberi pengaruh buruk pada Ayu cucuku. Herman? Ayu? Herman? Ayu! Kamu lihat. Memalukan. Sabar, Bu. Akhirnya kau juga membenci aku. Kau bikin aku nangis. Ayu. Ayu. Ibu. Sabar, nak. Sabar, Ayu, sabar. Tradisi macam apa itu? Tradisi menyesatkan. Apapun yang terjadi, aku harus menemui Ayu. Ya, aku atau tradisi itu yang benar. Ayu. Ada apa? Kamu marah sama aku? Enggak. Kamu mau kan memaafkan aku? Ya. Ayu, maksud aku bukan begitu. Aku menolak makanan yang kamu kasih karena aku ingin mengajak kamu makan. Aduh. Ya, aku enggak mau. Yuk, kamu jangan tolak ajakanku. Kasihan sama ibuku dong. Dia sudah masak masakan kesukaan kamu, gurame asam manis. Herman, aku kan sudah bilang, aku cuma mau makan kalau masakan itu aku yang masak.
Ayu, yuk. Iya, aku tahu. Tapi ibu sudah masak makan kamu, Yu. Ih, enggak, Her. Ayu, sebentar. Demi sudah terlanjur masak dan demi aku, Yu. Sekarang kita nikmati gurame asam manis buatan ibu, Yu. Yuk, ayo. Enggak. Aduh. Ih, kamu sekarang udah mulai maksa ya? Enggak, aku bukannya maksa. Tapi aku yakin kamu pasti mau. Pasti mau. Ayo. Aduh, sekarang udah maksa ya. Cepat. Memang enak. Nah, gitu dong senyum. Kamu jadi manis kalau senyum dan langit pun ikut cerah. Tuh kan, manis kan? Ayo. Kamu kenapa, Ayu? Yuk. Ayu. Kamu kenapa nangis? Aku udah lama gak ketawa. Dan sekarang aku bisa ketawa. Makanya aku nangis. Ya udah. Kalau gitu kita nangis sama-sama aja ya. Kecewa, tapi kini diriku bahagia. Terima kasih duhai pahlawanku, kau yang telah menyelamatkan aku dari hancurnya sekeping hati. Alangkah indah hari ini, hati ini berbunga lagi. Eh,
Itu Anda dapat. Muda yang ditinggal suaminya kecelakaan mobil itu kan? Kenapa kamu naksir? Ya enggak lah, kok ada perawan kok naksir janda? Iya. Itu gosip terus. Lagian, udah ada yang ngawal tuh orangnya. Ya mas, mana, mas, mana? Mas, ada janda? Mau kemana, Neng? Itu kan Non Ayu. Ternyata selama ini terungkap. Beraninya dia main api sama janda. Iya. Eh, Pak. Emang apa salahnya kalau saya jatuh cinta pada janda? Kan masih ada perawan. Lagian juga masih banyak perawan. Kenapa harus janda? Iya. Janda itu berhak dicintai. Emang apa salahnya kalau saya suka sama dia? Herman, udah dong malu. Kenapa, Ayu? Aku gak boleh bicara seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu, Ayu. Aku mencintaimu. Aku sengaja teriak seperti ini agar semua orang tahu kalau aku benar-benar mencintaimu, Ayu. Tapi... Ayu! Mbak, ntar aja ya. Ntar aja. Dan Ayu, ada Ndoro Sepu. Ya? Iya. Kalau kamu memberikan aku racun, baiklah, aku akan meminumnya. Tapi ingat, setelah itu, langkahkan kakimu dan pergilah. Aku tidak menahanmu. Eyang, Eyang sudah kemakan omongan orang. Ayu tuh gak ngelakuin apa-apa, Eyang. Dengar. Apapun yang akan aku katakan, sudah aku katakan. Selanjutnya, terserah kamu. Pergi kemana? Eyang! Eyang! Romo! Ibu! Ayu! Coba. Coba katakan pada ibu. Bicara yang jujur, nak. Apa kamu mencintai Herman? Bu! Walaupun kamu tidak mau mengatakannya, ibu tahu, ibu adalah ibu kandungmu. Ibu yang melahirkanmu, nak. Katakan pada ibu. Iya, Bu. Ayu. Ibu Rangga, Ayu, kenapa Ayu tidak mengatakannya dari dulu, nak? Kenapa? Kenapa baru sekarang, Ayu? Rindunya hatiku ini, duhai.
Tapi dengan si Herman. Bukan, Den. Maksud saya... Apa maksud kamu? Bukan main api, Den. Tapi Den Ayu kembali ceria setelah bertemu dengan Mas Herman. Herman anak mandor gatet itu? Iya, Den. Iya. Sandi! San! Sandi! Aduh, maksud saya kan baik. Tapi kenapa jadi begini? Ayo, Ma. Kamu gak apa-apa, kan? Ayo buka dulu. Aku tetap mencinta kamu. Herman, sudah. Romo, Herman dan Ayu saling mencintai. Tolong restui mereka, Romo. Apa? Merestui mereka? Memangnya siapa itu Herman? Siapa? Kenapa aku harus merestui mereka? Romo, siapapun Herman yang akan memberikan masa depan untuk Ayu. Benar, Romo. Benar apanya? Dan Herman sudah menyatakan cintanya kepada Non Ayu di depan umum. Kurang ajar. Bawa Herman itu kemari. Ayo, bawa. Baik, Romo. Ini untuk apa lagi Herman dipanggil? Apa mereka kurang puas untuk menyiksa anak saya? Bilang ya sama tuan besarmu itu, Herman tidak akan datang. Sekarang kamu pergi. Herman, masuk. Bukan begitu, Bu. Ibu, bukan. Maksud saya, sekarang kamu pergi. Enggak apa-apa, Bu. Saya akan datang, Bu. Mau ke mana kamu? Bu, saya laki-laki, Bu. Saya akan datang sebagaimana layaknya laki-laki. Ayo, Bu. Ayo. Herman! Jadi, kamu benar-benar mencintai Ayu dan ingin menikahinya? Iya, Pak. Kamu tahu, di dalam keluarga kami, janda-janda tidak boleh menikah lagi. Saya tahu, Pak. Tapi saya tetap mencintai Ayu, Pak. Baik. Tapi tradisi itu tidak bisa dirubah. Jangan khawatir. Aku akan berjalan kepadamu. Bawa Ayu kabur. Tidak, Pak. Saya tidak akan membawa kabur Ayu. Tapi kalau Bapak merestui hubungan kami, saya ingin restu itu disaksikan oleh orang banyak, Pak. Saya tidak ingin sembunyi-sembunyi, Pak. Maaf, Pak. Saya permisi. Hajar! Anak mandor Gatot itu berhasil mempengaruhi Romo. Aku akan cari pembunuh bayaran. Ya. Bahaya, Bu. Ayu harus kasih tahu Herman. Ya sudah, sana kamu pergi. Ayu pergi, Bu. Ya, hati-hati ya. Herman! Herman!
Tante, saya cuma mau ngasih tahu. Saya mau ngasih tahu kalau Herman dalam bahaya, Tante. Sekarang Tante gak boleh kamu. Enggak, Tante. Saya cuma mau ngasih tahu kalau ada orang yang mau bunuh Herman. Herman dalam bahaya, Tante. Kalau sampai Herman terbunuh, kamu yang harus bertanggung jawab. Ngerti? Sekarang pergi. Pergi yang jauh. Ayo. Ayo. Udah, kamu gak usah ngurusin perempuan itu. Ayo. Kamu masuk ke dalam, cepat. Herman, Herman. Ada apa, Yu? Apa sama Om Sandi nyuruh orang bunuh kamu? Cepat pergi dari sini. Tidak, cepat pergi. Tidak. Ayo, Herman. Demi cintaku padamu. Cepat pergi. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini, Yu. Ayo, Herman. Udah. Pergi dari sini. Herman, pergi. Tidak. Aku akan hadapi mereka, Yu. Herman, cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Mau apa kalian? Herman! Apa-apaan kalian? Kamu pasti tidak akan menduga akan terjadi hal seperti ini, anakku.
Ayu. Maafkan Eyang Ayu. Kalau saja yang tegas dari awal, kamu tidak akan seperti ini. Ayu, maafkan Eyang Ayu. Ayu, tersenyumlah sekarang. Ayu, ayu, tersenyumlah. Herman, kamu menang dan aku kalah.